Halo sobat semua, ketemu lagi dengan video saya Harry Channel. Untuk masuk ke video berikutnya, tidak ada salahnya jika Anda like, subscribe, and share. Terima kasih. Sekarang ini saya mau mencoba AC sub JTEC inverter ini posisi nyala. Ini saya setting ini, posisinya ini cool. Suhunya ini 14 derajat Celcius. Nah, ini kipasnya ini high ini. Ini adalah settingan yang paling dingin sekali pada AC sub JTEC inverter 1PK. AC sub sudah mulai menyala. Itu swingnya itu bisa bergerak 360 derajat itu. Itu flapnya itu bisa bergerak ke kanan ke kiri. Sekarang ini saya mau mencoba mengetes AC sub JTEC inverter 1PK ini posisi nyala. Nah, ini menyala ini kira-kira sudah ada 15 menit. Pada alat tang ampere itu ampere menunjukkan 3,5 ampere. Kalau 3,5 ampere dikalikan ke 220, sobat semua bisa menghitungnya sendiri ya. Nah, ini sudah mulai naik ini, nah di 3,8. Sedangkan pada alat manifold ini tekanan freon R32 menunjukkan 120 PSI. Oh, ini panasnya ini sudah mulai agak panas ini. Udara yang panas yang keluar dari AC sub JTEC inverter. Nah, ini pada alat termometer digital ini suhu panas yang keluar itu menunjukkan 40,7 derajat Celcius. Nah, ini pipa yang 1/4 ini nih sudah berembun. Yang 3/8 ini nih juga berarti AC sudah mulai dingin.
Sekarang ini saya mau mengetes AC sub JTEC inverter 1PK ini posisi nyala. Nah, ini menyala ini kira-kira sudah ada 15 menit. Nah, ini pada alat termometer digital ini, suhu dinginnya keluar itu menunjukkan 10,9 derajat Celcius. Sudah cukup lumayan dingin sekali AC sub JTEC inverter 1PK ini. Sekarang AC sub ini sudah dingin, sejuk dan nyaman. Ciamik cuy.